Oke guys, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Jaya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memainkan mode yang terbaru ya teman-teman, yaitu Gemini mode ya. Ini adalah mode yang ketiga ya dari Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses PS2 ya teman-teman. Oke, ini berbeda sama ini ya teman-teman ya, mode yang lain. Jadi di sini itu langsung kayak di skip ya intronya teman-teman, langsung kita milih pertama namanya, terus milih langsung tag leadernya teman-teman. Oke, untuk pertama saya mau pakai ini teman-teman, tag immortal ya. Kemarin saya tertarik sama ini ya, Time Eater ternyata gede banget ya monsternya, jadi saya tertarik buat cobain di mode terbaru ini pakai deck immortal langsung ya teman-teman. Oke, langsung aja. Kemarin saya juga udah susun ya deck immortal ini, tapi masih belum selesai. Langsung aja kita tambahin lagi, kita ke deck immortal. Oke, kelewatan. Oke, kita tambahin ya moisture creature nya kita 2 juga, sliver 2 ini efeknya best up with the potion additional points as is. Apa ya, saya kurang tahu ini juga ya, tapi ya tambahin aja lah. Pokoknya tambahin ini mukul shock itu. Oh, jadi kita siap bergerak nih ya, mukul shock ini siap bergerak, maka akan mengurangi 50 poin ya teman, life poinnya musuh kita teman-teman. Ini kalau gerak-gerak terus bisa auto win ya. Kayak time meter juga, time meter berapa nih teman-teman? Oke, 2 ya. Terus ini elektromagnetic bomb. Ketika kartu ini dibuka teman-teman, nanti monster-monster mesinnya lawan itu bakal jadi monster kita teman. Wih, keren nih melawan si balik kita harusnya teman-teman. Oke, terus tentu untuk card idol, snapshot, tampilan jelas. Snapshot attack and defense copies the enemy's leader's attack for attack and the on leader's defense. Oke, jadi ini attacknya itu ngopi ya teman-teman, ngopi tag leadernya lawan itu attacknya berapa dan defense monster tag leader kita itu berapa ya. Oke, bagus, bagus, lumayan. Slate warrior untuk ini menambah. Oke, ini kita pakai 3 ya slate warrior ya. Soul Eater juga, Soul Eater itu when this card is in transfer and different position, all monster card are removed from the rest of the graveyard and the number of spells removed that card will double by 2. Ini kalau ini defense position ya, all monster card are. Oh iya, pokoknya nampak attacknya sesuai ini ya teman-teman, sesuai kartu monster yang di graveyard kita berapa, dikalikan 200. Oke, ini sudah tambahnya apa belum sih? Oh belum. Oke, immortal just of dark demise ini tuh oh, ini bisa ini jadi kayak print control ataupun check over ya, bisa mengambil ini teman-teman kartunya lawan, tapi cuma satu giliran kayaknya. Oke, Master Creator tambah satu lagi ya teman-teman, Master Creator ini. Oke, terus kita pakai. Oke, ini berarti ngopi filenya kayak Redux aja teman-teman. Ini soalnya kartunya versi yang original OCG ya teman-teman ya, dari Jepang. Oke, tanya copycat juga, kita mau reborn copycat. Terus ada immortal enggak, ada ini teman-teman, ada feel immortal, jadi kita pakai bonding line aja satu, enggak apa-apa. Saya suka dark teman-teman sekarang teman-teman.
daripada right click di sini effortnya cuma ngancurin vertikal sama horizontal monster ya. Heavy Storm saya pakai, tentu saja Soul of the Pure ya. Saya mau pakai ini juga si Terminal Fire, terus saya mau pakai Power Up Immortal, nggak ada. Terus Fire, so ini apa ya? Tapi ini di bawah ya, kita monster virus ngapain pakai ini dan oke, kita equipnya itu pakai Precaster kayaknya teman-teman ya. Precaster, Crush Skull, Salamandra, Precaster. Lebih ke Precaster sih mungkin teman-teman ya. Gas fan decoration cross card. Oke, mungkin bracket aja namanya buat di water creator sama card idol tadi kayaknya. Oke, ini dia bracket ya. Kita tinggal copy. Oke, kurang 5 kartu. Tentu saja kita pakai Frenzy Potion. Terus ini Shadow Spell ya, kita trapnya sama Raspberry Control. Oke, terus kita mau pakai apa lagi nih, berapa lagi dulu, dua lagi. Oke, Curse Breaker enggak, itu Yoku enggak teman-teman ya, terlalu OP ya. Coba kita yang attacknya tinggi itu pakai State Warrior, pakai apa nih, Gas Fan ya, Card Idol, Precastle. Oke, guys, ini apa nih, tapi terpakai Torch Energy, no. Wester kita pakai Precastle. Oke, itu equipnya kita pakai ini ya, Precastle sama luka ini teman-teman. Earth Shaker enggak ya, mungkin Magic Drain. Oke, nah, kita pakai Magic Drain. Terus satu lagi dah, kita pakai monster satu lagi, monster creature dah. Oh udah dah, karat aja satu lagi. Oke, nice. Kita harus merubah dulu. Oh ini dia teman-teman, Time Eater gede banget kan, kirain jam doang, ternyata ada monsternya. Oke, kita rubah dulu ini ya teman-teman, take costnya kita rubah ke satu ya, biar bisa lawan semua musuh, soalnya kalau yang ini bisa nanti. Oke, ini dia DC kita 165, dirubah jadi 1. Ini kita rubah. Oke, langsung aja kita main melawan Teana di sini. Oke. Oke, di sini dia pakai apa ya teman-teman, nyatanya aneh ya. Gede banget. Oke, kita langsung aja summon Slate Warrior, Bukul Chok. Kita pakai Bukul Chok buat jalan-jalan teman-teman. Nah, berkurang 50 teman-teman ya teman-teman. Oke, invest. Oh, dia pakai Modern War. Langsung fusion teman-teman, dia pakai Mountain Warrior bukan Teferi ya, power increase 2 kali, gila. Apa nih teman-teman, dia Mystical Shift Beast sama Fairy, berarti Neko bukan teman-teman, tambah 2 decoration. Oke, okay, kita jalan-jalan aja ini, fokus dong.
Oke, nice. Kurang 50 lagi. That warrior. Kita save dulu Brightcaster, nanti kita keluarin si Moisture Creature. Oke, dia fusion lagi teman-teman. Mungkin ini banyak fusionnya sih Tian ya. Kita jalan-jalan lagi. Oke, nice. Moisture Creature. Kebunnya sama Brightcaster. Oke, nice. Ini di sini dulu ya teman-teman. 2400, 2500 ditambah 600 jadi 3500 teman-teman harusnya si Nekogal. Oke, kita invest saja biar dia nyerang di field normal terrain ya, kalau di middle nanti dia attacknya nambah 500. Oke, kita gerak dulu si Mokujok. Oke, lumayan 4 kali gerak sudah 200. Oke, Mystery Control maju buat menghalangin si depannya ini. Mungkin Neko gak lagi teman-teman. Oke, dia nyerang. Oke, cuma 2500. Nice, melawan Moisture Creature. Ini kayaknya gak ada animasinya ya teman-teman ya. Jadi dari developernya mungkin langsung di skip yang kelamaan ya. Oke, ini kok gak semua 1600, gak takut. Nah, oh ini apa nih? Level cost reduction for some, oh level cost reduction. Mungkin pulsa ya teman-teman. Oke, tadi bisa bergerak dua kali ternyata. Time eater ini. Kalau di perfection the counter speed for spell point card is double. Oh, ini bagus buat ini teman-teman. Jadi kalau pakai spell binding circle ataupun apa tuh spell banyak itu dikalikan dua teman-teman. Nah, kita pakai set warrior nih bisa gerak dua kan. Oke, tapi kita jalan-jalan pakai move show. Oke, mukul dong, mundur lagi aja teman-teman. Set warrior maju, nggak apa-apa, nggak takut teman-teman. Kita serang aja ini. Ego Galtu pakai Moisture Creature. Oke, 1700 masuk. Kita summon lagi mukul show udah kena. Ini teman-teman, coba nih ya, ini kita keep us up, keep us position. Oh ini, oh yang nampak tag ya teman-teman dari ini ya, lupa kita belum ada monster ya. Aduh salah. Oke, lain face. Kirain yang ini teman-teman yang ngopi attacknya monsternya lawan, ternyata bukan ini kan. Kok nambah teman-teman? Kalau oh semua ini ya teman-teman ya, semua ini kan semua graveyard yang ada di kita ataupun lama teman-teman ternyata. Ya udahlah. Waduh, mukul cok maju apa? Oke lah, select warrior nanti aja. Mukul cok bergeraknya nanti aja, mukul cok. Oke, dia nggak berani menyerang lagi ya teman-teman, nggak tahu nih. Oke, maju set warrior. Time meter maju, mukul cok. Geser dah, sini dah. Ada burning land. Oke, and face. Gak berani ini ya teman-teman nyerang ya. Oke, maju. Soul Eater juga maju. Brave Warrior.
Ini monster-monsternya monster-monster warrior ya, Tiana ya, bukan monster-monster fairy sekarang. Ini developernya ngelakuin sebuah perubahan yang cukup receng juga sebenarnya. Oh, dia pakai fairy gift, nambah 800 life point-nya ya. Nah, kita mukul semua kanan kiri kanan kiri aja mukul tuh. Set warrior kita serang silver fang kayak nambah berapa 500 kan. Oh iya nambah 500. Oke, nice end phase. Creature maju, Soul Eater sini ke sini, Time Eater nyerang, oke itu magic ya. Chain of Heart aja, dia punya Chain of Heart Burning Land, sini aja deh. Mukusok bergerak seperti biasa. Oke, Regrowth Sliver, oh oke. Monster kita udah 5 ya teman-teman, jadi nggak bisa summon satu lagi ya. Oke, kita kepung aja nih si Grifor. Kartu-kartunya kartu-kartu jadul ya teman-teman. Monster creature mode, oke nice, itu trap lagi atau apa nih? Creature Swap, nah mukul cok, jangan lupa Burning Land sini aja mungkin kita kok, jangan sampai dipakai nanti malah lama anak. Oke, power increase, semoga dia pakan terang on, tidak. Nah ini terang dah, Moisture Creature. Oke teman-teman, langsung dapat promosi Monster Creature ya. Kemenangan perdana kita memakai deck Immortal. Saya penasaran sama checkpointnya teman-teman, seberapa bagus nih di sini ya. Inspiration, mata Mention of the Black Chaos. Ini kayaknya bagus kayak Redux Mode teman-teman, kecuali yang kemarin ya si Chaos Mode itu nggak bagus ya ini checkpointnya. Tiana biasanya pakai monster fairy, sekarang monster warrior, modern warrior. Oke, kita melawan si Tristan. Dia pakai deck apa nih teman-teman? Apa mungkin dia pakai deck fairy? Oke, dia ini fieldnya termuter kan ini ya. Oh muter sini dulu. Oh kita langsung aja snap. Oh ini udah teman snap shade. Oh tapi checklistnya dia pakai judgment hand 1400. Sama aja 1400. Oke, kita magic drain dulu ya. Kita kerpin aja. Langsung fusion teman-teman, mungkin itu judgment. Kan? Kemudian sama yang seperti judgment ya. Ada di sini teman-teman kita. Takut di sini deh, habis ini deh. Magic drain, oke in phase. Oke, yuk power increase sekarang. Thank you.
dulu, nanti tunggu sebentar ya. Telepon. Ada karat idle, jadi teman-teman untuk kita tipe position ya, nanti musuh-musuhnya bakal mendekat gitu ya. Kita ini dulu ya, tapi mana yang mana ya. Snap set deh, buang, kita keluarin aja time eater. Dalam mungkin kita magic train dulu, habis itu dark hole ya. Oh lumayan ya, lumayan tetap satu lah. Habis itu dark hole aja kita keluarin, kita aktifin. Oke, nice. Kita mau pakai karat idol ya, dibuang deh. Perfect. Kart idol maju aja teman-teman, nggak usah aktifin efeknya. Oke, okay, sih, nice. Sampai 500 langsung ya. Oke, kita maju aja langsung. Ada pressing potion di sini. Time eater ini, soul eater ya, main bagus. Ada idol. Oke. Oke, dia fusion ya. Judgment boleh. Judgment lagi ya. Idol itu ada, mungkin kita bakal kendaliin dia dengan tentunya. Judgment itu warrior ya, nggak bisa dong. Kayaknya kita perlu ngeluarin Soul Eater dengan Soul Eater. Mana Soul Eater ya? Oh ini dia. Oh, I see, itu efeknya. Ini makanya apa sih? Sadem ya, seven defense. Aku nggak tahu sih. Ini dah defense position. Aduh, ini harus maju. Oke, soalnya terhabis itu, habis ini apa ya? Kapan nih? 1200, jadi 3600 mata. Langsung aja serang, coba ya. Judgment. Oke, 1200. Kita maju lagi, soliter. Oke, ada Brakestel sama Moisture Creature. Oke, okay. Oh ya, yeah. Langsung dibuka teman-teman efeknya, tech leadernya nih. Oke, okay, apa dia bakal menyerang? Oh enggak. Oke, okay, salah idol. Man. Harus pakai itu ya. It's very control. Oke, ini susah juga nih ya. Harusnya kita pakai ini ya, Artsaker ya. Kenapa malah mundur? Kita serang. Oh, kinteran ya musuhnya nih. Oke, nah jadi virus ya, langsung aja itu mati dong. Oke, kita langsung aja maju soliter. Nambah 500 dong. Ada request liver. Saya tulisin ya. Oke. Okay. So
langsung aja kita pakai slot meternya. Wajar ke sini. Trap apa nih itu? Tentu seluruh magic cross. Oke lah, gak tau udah. Saja lah, sama aja dah. Dapat treasure fire reaper. Ini treasure-nya gak bagus. Oke, kita save dulu. Null of the pure. Abis ini menang sih teman-teman. Kita serang Tactical Warrior. Oke, 3000 doang. Aduh, kena standby lagi. 3300 Princess of Surugi. Oke, nice. Kita summon di sini. Electromagnetic enggak. Oke, in phase. Oke, so gain langsung dikeluarin dulu. Tapi menang sih kita nanti ini 3300 ya. Kita take leadernya maju ke sini. Kita ini aja teman-teman. Oke. Udah serang aja lah. 3300. Kurang 700 ternyata dia menang. Oh, kirain life point kit level musuh ini teman-teman, kirain teman-teman. Oh iya, gitu sih harus sebelah kiri ya. Dah ini menang lah. Pakai regress lever. Oke, kita berhasil mengalahkan musuh kedua kita. Langsung aja soal intern kalkulasi monster creature juga. Oke, kita coba checkpoint lagi di sini tentunya. Aduh, agak susah sih ini sih. Ya lah. Oke, lanjut lagi kita melawan Mai ya teman-teman ya. Coba dia pakai apa ini teman-teman? Masih pakai Happy Lady kah atau yang lainnya? Market my for 100 tech costnya. Oke, mounted semua labirinnya new sign. Ini kayaknya di sini kita butuh ini benar-benar butuh yang namanya butuhnya namanya Earth Striker teman-teman. Nama 200 sampai 100 ya. Oh, tech leader-nya musuh ini sorry ya, Crimson Sunbird. Oke, nice. Jadi snatch nya jadi ini dan jadi 2300. Oke, kita set di sini aja, keluarin si Pro Castle ya. Langsung ikuti walaupun masih di tangan ternyata teman-teman efeknya snatch-nya. Oke, dia fusion ke apa ini teman-teman? Paling Crystal Sunbird ya ini. Oh iya, yeah, yeah, oke, okay. Kita keluarin moisture creature. Oh nggak bisa ini dulu, mostly bold. Oke, dia fuse lagi ya. Oke, castle sama moisture creature. Oh sorry, board juga maju, time meter juga maju.
Moisturizer maju, keyboard maju. Oke, kita keluarin, kita aktifin si Remender's Fire. Oke, nice, 1000 masuk. End phase. Ada copycat. Kini dah kita aktifin efeknya card idol ya. Monster gather maju, monster lima maju. Oke, end phase. Habis ini ketarik ya monster-monsternya lawan ya. Wajah serang dah, coba dah. Aduh, sama-sama Crimson Sunbird ternyata. X sama-sama 3300. Crimson Sunbird. Oke, okay, berubah jadi virus ya, langsung Monster Reborn. Iya, kita aktifin aja Monster Reborn. Ambil ke Monster Creature. Sengaja maju, kita serang Crimson Sunbird lagi. Nice, 1000 masuk. Tinggal 2000 lagi levelnya. Kita maju. Keluar di sini Soul Eater ya teman-temannya. Ambilnya. Dan habis itu kita keluarin Regrowth Leaf ya. Kita keluarin Regrowth Leaf. Aktifin efeknya. Cuma pada takut. Oke, maju terus kita invest up the function Soul Eater, habis itu nambah nanti. Oke, invest. Oke, tarik terus. Oke, nambah berapa nih teman? Jadi 5100, mantap kagak tuh. First phase, harusnya mati di sini. Apa ini sih musuhnya lama nih? Ini lagi dah, soliter lagi dah. Defense position. Oke, inside. Tarik lagi ayo. Oke, nambah lagi jadi 5000. Seribu doang. Oh, ternyata dibakar semua teman-teman. Jadi ya make sense juga sih, namanya juga Soul Eater ya teman-teman. Jadi kartunya itu hilang teman-teman, diserap sama ini Soul Eater ya. Oh ya, menang juga sih teman. Aneh banget sih. Oke teman-teman, kita berhasil ngalahin Maya. Dapat promosi banyak nih. Oh, Crimson Sunbird. Crimson Sun. Oh, Salamandra, Crimson Sunbird.
Oke, naik salamandra, kita sambut salamandra, checkpointnya minimum shield, nice nice nice. Oke teman-teman, kita udah ngalahin 3 musuh ya teman-teman. Kita akan melanjutkan lagi besok ya dengan deck yang sama ini teman-teman. Ini seru juga nih Gemini mode ya, jadi fieldnya juga banyak ininya sih, banyak labirinnya sih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mengikuti saya video-video saya selanjutnya teman-teman. Jangan bakal lebih seru ya main Yu-Gi-Oh! Terus Gemini Moja pakai tag Immortal ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih lagi, sampai jumpa lagi, dan bye bye.